Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah sebuah aplikasi yang namanya Tom App ya. Untuk apa Tom App ini? Ini biasa untuk bagi rekan-rekan yang ingin membuat presentasi dengan sebuah tampilan yang menarik, baik itu PowerPoint ya. Nah, ini saya telah gabung dengan beberapa komunitas dalam Tom App ini. Saya ikut di sekolah penggerak untuk aplikasinya ya. Nah, aplikasi ini mudah diakses. Silakan Bapak, Ibu atau rekan-rekan semua membuka Chrome-nya, kemudian ketikkan Tom App ya. Tom App, daftarnya seperti biasa, daftar menggunakan email. Misalnya saya praktikan membuatnya dengan email baru misalnya. Membuat cara daftarnya sama dengan daftar-daftar yang lainnya, dan ini ada yang berbayar, ada pula yang gratis. Saya pilih yang ada. Jadi kita tekan Tom App. Tom App. Kita tunggu sebentar. Nah, setelah tampilannya seperti ini. Nah, ini atau juga boleh, ini juga boleh. Misalnya kita klik Tom App, ini menggunakan IE ya. Jadi IE ini sekarang sudah banyak berkembang, baik itu berupa teks, kemudian ada juga yang video, ada juga yang presentasi. Nah, ini contoh yang menggunakan IE atau artificial intelligence yang menyuguhkan atau menyajikan untuk presentasi. Nah, di sini ini kita mulai dari sign in aja ya, untuk daftar ya, sign in. Nah, tampilan seperti ini bisa sign in with Google, sign in with Apple. Kita pilih yang sign in with Google. Nah, setelah itu kita pilih email mana yang akan kita gunakan untuk mendaftar di Tom App ini. Kita pilih satu email saja. Ini mohon maaf karena jaringan di tempat saya agak kurang baik ya. Kita tunggu sebentar. Nah, ini cara daftar. Nah, kalau sudah masuk daftar dengan cara seperti ini mudah sekali. Tinggal sign in menggunakan email, nanti tampilnya ya seperti ini. Nah, ini sudah jadi. Nah, ini kan sudah jadi itu. Nah, tampilnya seperti ini kalau sudah daftar. Kemudian kita klik create. Kita klik create. Kemudian setelah kita klik create tadi di sudut kanan atas, nanti di sini, nah, what would you like to do? What would you like to do? Apa kita mau buat presentasi yang bagaimana? Misalnya ya, ini kita ngetik di sini. Misalnya mau presentasi tentang pendidik. Di Indonesia misal ini ya. Ini contoh saja pendidikan Indonesia menurut kacamata guru misalnya. Nah, ini kita ketikkan judulnya saja di sini. Kita hanya menuliskan titel atau judulnya. Nah, kemudian setelah itu kita tinggal klik enter. Nah, klik enter, nanti di sini ada tulisan generating outline. Nah, perspektif guru membangun Indonesia lebih baik nih. Ini judul yang direkomendasikan. Nah, ini ada. Oh, kemudian ada 6 item ya. Kemudian kita klik continue. Kita klik continue, dan nanti, nah, ini kan harus berbayar ini. Ya, ini harus kalau ini berbayar. Nah, kita tutup saja, nggak masalah. Kita klik di sembarang tempat. Nah, ini baru membuat
3, kemudian membuat halaman 4 katanya ya. Nah, ini nanti biasanya lengkap dengan ilustrasi gambarnya. Nah, seperti ini, kalau jaringannya bagus juga lebih cepat berarti. Ini karena tempat saya yang kurang bagus ya, sinyalnya ya. Nah, ini sudah sampai dengan halaman 8, kemudian halaman 9. Kita tunggu sampai dengan selesai. Oh, presentation created katanya. Nah, ini bisa kita review dulu ini. Tuh, bisa kita edit juga, bisa kita tambahkan di menu tambah di sini. Oh ya, ini tampilan-tampilan seperti ini gambarnya sudah muncul. Nah, ilustrasinya pun menarik ya, bagus-bagus. Tuh. Nah, ini ya. Ini adalah salah satu aplikasi pembuat presentasi yang bisa kita dapatkan di Google Chrome ataupun di browser lainnya dengan alamat website Chrome app ya. Nah, ini Bapak Ibu silakan atau rekan-rekan silakan untuk mencoba aplikasi ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan itu saja mungkin yang dapat saya bagikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan share supaya banyak rekan-rekan kita yang mengetahui dan mengenal lebih jauh tentang aplikasi yang ada di Chrome, yang sudah disediakan di Chrome tentang Tom App ini. Sebelumnya ada beberapa video IE juga yang pernah saya buat, silahkan dicek dan kemudian silahkan untuk dipelajari, dieksplorasi, supaya kita lebih memahami tentang perkembangan teknologi di masa kini. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.